dua untuk menceknya. Yang pertama adalah nomor izin edar, tapi perpol. Nah, dengan demikian ada berbagai kemungkinan dan kemungkinan yang lainnya akan terus berkembang. Ada luarsanya, ini expired 14. 14 harusnya ya, 14 Juli 2018 aslinya, tapi terus dihapus, dihilangkan 18-nya, jadi 14.20.1. Kemudian ada berbagai klaim-klaim di dalamnya yang pastinya harusnya tidak mungkin dikagetkan. Ada expired yang dibunting, jadi hilang, jadi nggak ada tanggal expired di ada. Tapi di luarnya tadi 2019, dalamnya